Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat berjumpa kembali di channel Kang Iding 69. Buat teman-teman saya dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jembatan untuk keluar dari parkiran rumah sakit ini. Jadi parkiran rumah sakit ini masuk dari depan rumah sakit dari sini, teman-teman nih. Nanti kendaraan baik roda 2 ataupun roda 4 akan berparkir di sini. Setelah itu, kalau kendaraan yang telah parkir di tempat parkiran ini mau keluar, jadi akan memasuki jembatan 45 ini. Yuk kita lihat jembatan 45. Terbentang di bawahnya sungai yang begitu dalam. Gak tahu ini sungai apa ya. Silakan teman-teman yang tahu silakan komentar di kolom komentar ya. Di sini kelihatan airnya cukup kecil, tidak seberapa besar atau tidak seberapa derasnya. We'll be right back.
keluar ini teman-teman. Jadi kendaraan roda 4 yang dari arah Rumah Sakit 45 Kabupaten Kuningan keluar menuju ke sini. Ini ke pemukiman. Menuju ke pemukiman. Enggak tahu ini pemukiman kelurahan apa atau desa apa, enggak tahu ini. Nah, di sini ada bercabang jalan yang arah ke kanan. Kemungkinan ke arah Kota Kuningan, yang ke arah kiri kemungkinan ke daerah Kelurahan Citangtu. Mohon dikoreksi buat teman-teman ya, takut nanti salah apa yang tadi saya katakan. Nah, ini jembatan ini hanya dilalui untuk yang keluar, sedangkan kalau mau masuk melewati jembatan ini tidak bisa. Jadi nanti kalau warga yang mau ke rumah sakit masuknya dari depan, dari sana, dari depan, dari utara, jadi tidak bisa melalui sini. Di sini ada rambu-rambu perboden jalur keluar, jadi nggak bisa masuk ke sini. Pemerintah Kabupaten Kuningan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, ini prasasti jembatan, nama jembatannya RSUD 45, selesai Desember 2018. Pelaksanaannya CP BBA 2, programnya dari APBD Kabupaten Kuningan tahun 2018. Kita masuk lagi, karena posisi saya lagi berada di rumah sakit, kita masuk lagi ke jembatan 45 ini.